2019 itu diharapkan kita bisa mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Khusus di Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang telah dikunjungi yaitu 76.739 keluarga dengan jumlah keluarga dengan IKS yang sesuai standar, keluarga sehat 0,8, itu dari 76 hanya ada 12.000 dari 76.000 keluarga sehat itu hanya 12.174. Sekitar 0,15 itu dalam hasilnya atau sekitar 15%. Kali ini menunjukkan bahwa diperlukan kerja keras dari kita semua.